cuba pergi cek tengok semua kapal tu ada enjin ke tak ada enjin. Jangan bila masa nak pergi perang, start enjin, enjin pula hilang, enjin tarak. Okey? You orang semua, saya pun tak tahu apa mau cakap lah. Suara kuat, tapi nanti sampai masa mau gaduh, semua terbang luar negara. Macam Tok Mat. Tok Mat, Negeri Sembilan. Dia beli rumah 10 juta di England. Semua terbang ke luar negara. Okey, baru-baru ni saya tengok COVID-19 Malaysia pun teruk juga. Tapi Sultan Muhammad V kita tak pernah derma selama 1.5 tahun ni. COVID-19, banjir, macam-macam yang bencana berlaku, dia, mana Sultan pun tak pernah ada derma. Tapi Sultan Muhammad V ni, dia derma 300 ribu kepada negara Palestin. Cukai kita yang bayar. Daripada cukai kita, you orang hidup mewah. Tapi senang-senang ya, you orang tak mau jaga rakyat Malaysia, senang-senang you orang hantar duit pergi Palestin ya. Bagus, mantap. Negara Malaysia ni mantap. Saya bagi tahu. Satu lagi, saya nak polis raja di Malaysia ni ambil tindakan sewajarnya terhadap geng pengganas Malaysia, Sembojan ini. Ini sudah keterlaluan. Okey, jangan macam ni. Kita Malaysia ni multiracial country. You orang Muslim 65%, bukan Muslim 35%. Kalau lawan, kita tak sanggup mati. Kerana ini bukan pergaduhan antara kita dengan Israel. Ini pergaduhan antara Palestin dan Israel. Banyak perempuan, anak-anak kecil yang kita ada dekat Malaysia ni. Okey, kalau you orang nak pergi lawan, boleh. Pesawat dekat Malaysia Airlines tu banyak. Bawalah Sultan Muhammad V ini dan Menteri Syamuddin, Tok Mat, siapa-siapa yang you orang nak memperjuangkan Islam, you semua terbang pergi sana. Lepas you orang sudah menang, bila you orang balik, kita mengalu-alukan kamu. Wira kita dah balik dari Palestin. Itu baru mantap. Jangan mulakan pergaduhan di Malaysia, okey? Ini Malaysia negara saya juga. Saya bayar tax, saya boleh claim ini negara saya juga. Macam tu juga masing-masing pun boleh cakap ini negara mereka juga. Faham? Jangan suka-suka mau buka mulut. Nanti satu kali butang dia tekan, habis. Malaysia jadi laut. Fikir betul-betul lah. Jangan kerana mulut, badan jadi binasa. Okey? Sekalian terima kasih.